Berikut adalah hasil final Kumamoto Master Japan Open 2023. Di final tunggal putra, Victor Axelsen berhasil menjadi juara, usai mengalahkan pemain China, Si Yuki, dengan skor 22-20 dan 21-17 dalam durasi 1 jam 6 menit. Di final tunggal putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, berhasil menjadi juara Kumamoto Master Japan 2023 setelah mengalahkan pemain China, Chen Yufei, dengan skor 21-12 dan 21-12 dalam durasi 40 menit. Bagi Gregoria, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun 2023. Di final ganda putra, He Jiting, Ren Xiangyu, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Liu Yuchen, Ou Xuanyi, dengan pertarungan 3 game, 21-14, 15-21, dan 21-15, dalam durasi 1 jam 1 menit. Di final ganda putri, Zhang Suxian, Zheng Yu, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Liu Sheng Su, Tan Ning, dengan skor 12-21, 21-12, dan 21-17, dalam durasi 1 jam 15 menit. Di final ganda campuran, Zheng Siwei, Huang Yaqiong, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Feng Yanze, Huang Dongping, dengan skor 25-23 dan 21-9 dalam durasi 44 menit. Dengan demikian, China berhasil menjadi juara umum Kumamoto Master Japan 2023 dengan 3 gelar juara.